Salam semua, kita bertemu lagi dalam Reaction Drama Bersiri. Aku bukan Ustaz Zahir, episode ke-10 sebelum kita tonton episode kali ini. Tapi saya tak masuk pun kelab malam tu. And saya tak minum pun minuman keras tu, jadi apa masalahnya, Encik Adam? Awak ni betul-betul dah banyak berubah kan, Aminah? Setiap orang melalui perubahan dalam hidup dia. Termasuklah saya. Tapi saya lebih suka Aminah yang dulu. Aminah yang dulu dah lama tak ada. Dia dah hilang lepas malam yang dia kena tangkap basah dengan lelaki tu. Lepas tu dia kena paksa kahwin dengan keluarga dia. Keluarga awak paksa awak kahwin? Dengan siapa? Dengan awaklah. Dengan siapa lagi? Tapi saya cakap kat keluarga saya yang saya tak tahu awak, saya tak kenal awak, saya tak tahu mana nak cari awak. Sekejap. Macam mana keluarga awak tahu tentang kes tu? Sebab ada orang kampung yang mereka tahu, ada orang yang kenal Aminah lah, mereka tahu. Si Adam ni, bila benda yang dah berlaku kat Aminah tu, dia macam terlepas tangan pun dia juga. Benda tu bagi kesan yang mendalam lah pada Aminah. Adam tak terasa sangat sebab Adam bukan hidup dalam situasi yang mana macam Aminah ni. Dia ada ayah seorang ustaz, abang-abang yang apa, memang akan dia macam jadi CCTV lah setiap perbuatan Aminah tu. Dan orang-orang yang sekeliling, yang sebelum Aminah judge Adam, orang dekat sekeliling Aminah tu dah judge Aminah dulu. Jadi bila kes tangkap basah tu, memang mereka kira ambil serius sangat lah, sampai tahap nak mengahwinkan Aminah dengan Adam. Tapi Adam tak ada, Adam dah ke mana-mana lah masa tu. Bila dia jumpa Aminah balik dalam keadaan macam ni, yang mana Aminah dah berubah, Aminah kira macam dia macam lari lah dari keluarga. Aminah dah tak macam tu yang Adam fikirkan sebelum ni. Adam jadi terkejut. Sepatutnya dia study kes dulu, kenapa Aminah macam tu. Bukan apa, tunjukkan rasa kecewa dia lah. Kononnya yang Aminah yang dia kenal sekarang ni dah tak macam dulu. Kau kenal Aminah pun lama mana? Kau kenal macam dia dari apa, dari kecil lagi sampai besar ke? Gitulah. Kenal pun sekejap je, jumpa sekejap. Tak boleh assume dia mengenali Aminah sampai dia boleh mengata Aminah macam tu sekali. Kita jumpa lagi dalam episode seterusnya. Sekian.